bocah. Ingkungnya akhirnya metengkreng neng kulup. Resepnya kan raket toh. Karena aku pengen metengkreng. Hei, siapa? Apa saya? Orang situ di Jeporosi. Akhirnya ingkungnya nengkreng neng kulup. Oh, mana Cinta iki kok? Mana? Halo Cinta. Oh, nengkreng. Oh, nengkreng siji. Antara Bayu yu mai ya. Bayu mai sabun ah. Hua. Nang kok rene lo. Iki to. Pintin no mesti to. Gorengan cilok-cilok yang baik tahu baik. Gede engko tinggal ada rendangnya semua. Iki gede kabeh piro loro? Tukune to ngene iki to sih. Ya dadak cukup kuwi ning telu, iki enak telu. Tuku telu nang ngene. Tuku sak anu nang ngene. Iki dadi ngene. Ya timune iki ora ae. Timune iki iki ora. Cukup. Iki sama gede. Ya yang mana lote tak boleh ni yang mana lote ya. Thank you.
Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia insyaallah menghadiri acara anniversary yang pertama Sanggar Sri Kandi Hong Kong. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah tidak terasa SSHK sudah menginjak usia yang 1 tahun, yang sudah jam terbangnya lumayan tinggi ya, sudah menampilkan tarian-tarian dari kalangan pekerja migran Indonesia yang memiliki bakat menari. Mudah-mudahan kedepannya SSHK bisa terus lebih maju, lebih kompak, dan jam terbangnya lebih tinggi lagi mudah-mudahan. Amin. Yang saya hormati Pak Indra selaku Direktur Bank BNI Hong Kong Remiten, yang saya hormati Bapak Chandra, ada juga Bapak PMI kita yang hadir, juga foto Pak rela panas-panasan ini ya Pak. Yang saya hormati Ibu Christina Cheng dari TNG, selamat datang Ibu. Yang saya hormati juga Ibu Leni, Ibu Komandan Sandi, dan teman-teman semuanya yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan juga teman-teman keluarga besar Sanggar Sri Kandi Hong Kong, tepuk tangan. Oh iya, dan yang kami banggakan juga ini Ibu Ayu sebelah saya yang selalu mensupport, selalu ada dimanapun ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat sampai waleh ya. Jangan juga waleh sama saya ya. Kalau ada job MC boleh ya. Oke, baik teman-teman, mungkin langsung saja mempersingkat waktu ya, karena cuaca juga qadarullah panas sekali hari ini. Tapi tidak menyurutkan insya Allah niat kita untuk merayakan, mendoakan keluarga besar SSHK supaya ke depan lebih awet, lebih kompak lagi. Baik, mungkin karena ini juga dadakan, Pak Indra mohon maaf bisa dibantu sebelum kita potong tumpeng. Oke. Apa? Bu Leli. Oke, mungkin kita sambutan dulu ya. Iya, iya. Sambutan dari Ketua SSHK yang diwakili oleh Ibu Leli. Ya, kita udah lama juga nih yang melihat Ibu Leli, calon pertama ini dikasih Ibu Leli. Ibu Leli bisa sambutan dulu tempat kedua kata untuk menyambut teman-teman kita yang ada di sini, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih teman-teman sudah hadir pada acara hari ini. Acara kita hari ini mengadakan ulang tahun Mbak Mita di Hong Kong. Nanti Bu Ayu juga ngasih support. Nah, terima kasih kepada teman-teman komandan juga yang selalu aktif setiap minggunya belajar, dan alhamdulillah juga jam pelajarannya juga sangat ini ya, sangat sesuai banget. Teman-teman juga pada mengenal, sangat berkarir karyanya karyanya, dan semoga akan ada selalu karya-karya yang baru yang kiranya teman-teman bisa belajar bersama. Jadi dokumentasi yang terkini ini, Pak itu belajar bersama ya, nggak ada guru, nggak ada siapa, kita belajar bersama. Jadi bagi teman-teman yang minat mau belajar, silakan. Jadi sangat terkini itu sangat untuk rumah kita bersama. Nah pada hari ini saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Indra, terima kasih untuk waktu liburnya sudah saya ganggu. Terima kasih juga Pak Tandra, Bapak, Bu Ayu, Komandan, dan teman-teman yang terkini.
Desi dan juga kepada Ibu Sinasa. Saya teringat pada saat hujan kita ada terlibat itu perginya ke PNI ke Pendra ya. Wah iya Bu Kristin kemarin. Terima kasih Bu Kristin. Dan kita juga mau mengetahui teman kita yang baru, mungkin sebagian teman-teman tuh sudah kenal dengan Mbak Jaka, Mbak Muji ya. Mbak Muji, nah beliau ini pekerja migran juga dan beliau sudah mengeluarkan buku tulisnya ada dua buku. Nah teman-teman nanti kalau yang mau belajar nulis juga bisa nih sama kita ya. Jadi kita mengapas waktu kita itu untuk yang positif. Nah mungkin mungkin itu aja dari saya. Saya akan ini mungkin akan ada tambahan dari Bu Ayu dan Pak Andre. Silakan Bu Ayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Indra, Pak Chandra, juga Bu Kristin, juga semua tamu undangan dan keluarga besar sangat sekali yang hadir di acara ini. Jadi itu satu kebahagiaan ya hari ini bisa berkumpul walaupun cuaca yang cukup panas ya. Tapi enggak hujan ya. Kalau hujan malah repot. Jadi saya hanya menambahi tadi pesan dari Bu Laili ya. Saya berharap pesan dari Sri Kaki adalah satu wadah untuk siapapun. Jadi teman-teman yang ingin belajar ini, yang ingin belajar untuk menari atau sebetulnya dari dulu pernah di ini ya Bu ya, mau diajarkan juga untuk pelatihan ya, baik pelatihan apa merajut atau hias juga ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa tetap sana ada pembimbing rutin lagi. Ada yang bimbing ya, ya. Ada bimbing rajut. Karena kan kemarin ada kendala sedikit ya, karena masih sibuk di masa kapannya. Nah sekarang kan kapannya udah selesai, jadi mudah-mudahan nanti semua teman-teman bisa kembali aktif ya, kembali aktif menghidupkan ini kegiatan-kegiatan yang ada. Yang belum punya kegiatan bisa bergabung di Sanggar Sri Kaki. Saya kira itu saja untuk sekali lagi untuk semua ya anggota Sanggar Sri Kaki, terus berlatih ya, penanganlah dan ini ya keren banget karena sudah menguri-uri budaya Indonesia. Walaupun di negeri yang unang Hongkong. Sekali lagi selamat untuk Sanggar Sri Kaki Hongkong yang pertama. Terus maju sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Bu Laili dan Ibu Ayu. Kemudian kita ke sambutan yang berikutnya, Bapak Indra mungkin juga bisa kasih dua kata-kata untuk mengati teman-teman SSHK untuk cepat kami diperlukan. Terima kasih atas waktunya, Bu Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sanggar Sri Kandi, Bapak Haji Haji Hongkong, Mbak Laili, yang saya hormati juga Pak Tandra di sini, yang saya hormati juga Bu Kristin, Bu Ayu, dan seluruh keluarga besar dari SSHK yang ada di Hongkong ini. Sangat bersyukur sekali saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman di hari yang cukup cerah ini. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Amin. Sama-sama kita bersahaja karena saat ini Sanggar Sri Kaki Hongkong sudah genap berusia 1 tahun. Alhamdulillah saya cukup mengikuti ya SSHK sejak lahir tahun yang lalu. Bejane, dokternya. Lahir setahun yang lalu dalam kondisi yang hujan itu ya. Pak Chandra kan, Pak sama Indra kan dokternya. Lahirnya sangat dikandis semakin sukses ke depan. Anggotanya semakin banyak, semakin kompak, semakin guyup dan semakin dikenal di Hongkong dan terus berkontribusi untuk membawa budaya Indonesia ke Hongkong ini dan sehingga dikenal luas oleh kalayak di Hongkong.
Mungkin cukup demikian dari saya, karena cuaca juga cukup panas dan ayamnya juga sudah jangan-jangan itu. Kasihan kalau kepanasan. Mungkin menghemat waktu saya kembalikan ke MC dan kita terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Tepuk tangan untuk Pak Indra. Ya, Pak Indra adalah selalu support ya kegiatan teman-teman yang positif. Dan saya juga tadi agak tersindir ya kalau yang muda-muda nongkrong sama si aku juga. Yang ini, Masya Allah, saya juga tolong ambilkan video ini, HP ku.